Selebgram Ayu Thalia mengaku pernah menjalin hubungan dengan Nicholas Sean, putra Ahok. Pengakuan itu berlanjut pada laporan Nicholas Sean atas dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik yang menetapkan Ayu Thalia sebagai tersangka. Namun baru-baru ini, Ayu Thalia bikin geger bukan karena kasusnya dengan Nicholas Sean. Perempuan yang juga dikenal dengan nama Tata Amna itu ternyata membagikan potret bareng Rizky Billar di showroom mobil. Sebagai informasi, Ayu Thalia merupakan SPG showroom mobil milik pengusaha terkenal Rudy Salim. Sedangkan yang bikin heboh adalah pujian Ayu Thalia kepada Rizky Billar dengan menyinggung status sebagai suami orang. Kak, at Rizky Billar, ganteng ya, tapi suami orang, tulis Ayu Thalia. Caption Ayu Thalia langsung memancing warganet untuk berkomentar julid. Dia disindir habis-habisan karena dikira mendekati Rizky Billar yang merupakan suami Lesti Kejora untuk menaikkan pamor. Sukanya mancing-mancing, captionnya udah tahu suami orang pakai caption gitu, bikin huru-hara aja. Gak usah sok cantik mbak, kalau cuma dari oplas, komentar salah satu akun. Kalaupun belum nikah, gak akan mau juga Billar sama lu, sahut yang lain. Harus banget captionnya kayak gitu, target berapa follower. Yang bikin warganet makin geram, Ayu Thalia sengaja ngepin foto bareng Rizky Billar sehingga selalu berada di postingan paling atas Instagramnya. Sementara itu, baik Ayu Thalia maupun Rizky Billar belum berkomentar apapun soal keributan warganet ini. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami ucapkan terima kasih.